Ibu masih tahu nggak usah terlalu khawatir. Satu saat saya pasti akan bicara jujur. Tapi tidak sekarang. Maaf sekali Ibu masih tahu. Dengan seluruh kerendahan hati saya minta sesama Ibu Masito mau memaafkan saya karena saya tidak bisa memenuhi permintaan Ibu. Saya belum bisa bicara jujur pada mereka. Cepat sembuh.